Wah, berat juga di atas ini. Sobat jalan-jalan, gue ini sekarang mau pulang ke Bogor. Gue dari sebuah penginapan di daerah Cimaja, itu dekat dengan pantai Cibangban. Nah ini pas keluar dari penginapan, jalannya mantep bener, tanjakannya tinggi banget. Nah ini gue sekalian deh, mumpung ada perjalanan seperti ini, gue mau coba stop and go di sini. Ya, ntar gue cek dulu ya. Ini kita akan cek dulu kemiringan jalannya. Ini gua pakai aplikasi namanya Klinometer. Seperti ini. Dan ini di belakang gue tuh jalannya seperti itu, dan kita lihat di bagian depan. Ini jalan di depan sana tuh. Nanti itu pas depan sana tuh tanjakannya tinggi banget sebelum naik ke atas, dan ini ke belakang sana. Jadi gue nanti lihat sana sini. Jadi gue mau ukur di sana dulu ya. Kira-kira di sini tanjakannya. Kita ukur sama-sama. Berapa nih? Berapa tuh? 17 eh. Lumayan nih. 17 derajat. Naik ke atas sana. Nah, ini sekarang sih gua kebetulan memang gak penuh. Jadi gue cuman bertiga, dan di belakang tuh ada traveling bag dan tas-tas kamera. Nah, ini kan mobil gua kan All New Xenia 1,5 CVT ya. Jadi gua akan pakai persneling manual gigi 1. Yuk, kita coba sama-sama. Yuk, sobat jalan-jalan, sekarang kita coba. Karena gua 1,5 CVT, jadi gua pakai manual aja, pakai gigi 1. Ini AC-nya biarin deh tetap. Kita coba tetap nyala. Oh ya, ini traction on ya. Tapi ngomong-ngomong tadi, karena 17 derajat tadi di depan gua periksa, ini AC-nya gua matiin aja deh buat mengurangi. Oke, di sini tadi stop, langsung lepas, dan gua langsung gas. Sempat slip sedikit tadi, tapi ini gasnya gue injek abis nih. RPM 2300-an. Aman. Aman, AC-nya gue hidupin lagi. Sejauh ini aman, gue masih pakai gigi 1. Nanti keluar dari penginapan, jalannya nanjak lagi, nanjak tinggi. Tapi gue nggak akan stop and go di situ karena langsung ke jalan raya besar. Jadi ini sementara AC-nya gue matiin dulu aja. Ini tanjakan lagi tinggi. Nah, terpaksa berhenti lagi. Mesti ke kiri dulu, Farid. Hah? Nggak tahu, makanya tuh mentok nggak ya? Iya, ke kiri dulu aja. Tadi sempat stop and go, langsung jalan. Ini belokannya bahaya banget. Gue langsung kanan. Yes. Aman. Ya, coba jalan-jalan. Nih gue lagi di Ocean Queen tadi yang gue bilang, dan di depan sana tuh itu ada tanjakan keluar.
udah tanjakan tinggi, jalan mau keluar ke jalan raya Cimaja. Gue penasaran, jadi gue pengen coba ya stop and go di situ sebentar. Gue di sini sih cuman bertiga, bagasi lagi kosong, barangnya udah diturun-turunin. Nah tadi gue di sini, ini gue AC nyala ya. Gue coba, ya udah gue lepas. Gak keden ya, gak keden tapi harus di kick down. Ini kick down langsung naik. Wah berat juga di atas ini. Bertiga rada berat loh. Di 2000 RPM. Tadi gak pakai gear 1 ya. Sempet. Gue tadi pakai satu. Pakai gigi satu terus ini gue. Traction on. Ya kayak gitu. Tiga orang rada ngeden juga ya. Jalannya aspal, kondisinya aspal. Tapi ya aspalnya enggak, bukan aspal yang terlalu mulus. Ini di depan sini juga ada tanjakan. Gue masih pakai gigi satu. Dan gue memang harus ke kiri nih. Ini tanjakannya rada serem juga. Oke, kosong. Aman. Ya jadi seperti tadi, test stop and go singkat dari gue. Jadi semoga bermanfaat, ada masukan juga buat teman-teman semua, dan sampai jumpa di video yang akan datang. Salam.